ditugaskan untuk menghubungi Bapak, benar Bapak, sebagai pengguna aplikasi Gopay? Oh iya. Gimana ya? Ini Bapak sebagai pengguna aplikasi Gopay. Gopay di hari ini mengadakan bulan promosi, Pak. Promosi untuk meningkatkan, ya, untuk meningkatkan sebagai mitra pengguna akun Gopay. Ya, kantor Gopay kami memberikan dana cashback, Pak, untuk bonus voucher belanja 2 juta rupiah ya. Oh, 2 juta. Ya, terus? Iya, Bapak, sebagai berlangganan ini dari nomor ponsel yang terdaftar yang berseri di belakang pada angkanya 3760. Benar ya? Iya, terus? Iya, Bapak terpilih langsung, Pak, mendapatkan bonus voucher belanjanya 2 juta rupiah, Pak, dari kantor Gopay kami. Iya, lalu? Ini Bapak selaku penerima mau diaktifkan di akun Gopay-nya menjadi saldo Gopay Buy, atau Bapak mau diuangkan langsung ke rekening bank Bapak secara uang cash? Oh, kalau diuangkan langsung gimana? Baik, ini untuk langsung kita aktifkan untuk vouchernya Bapak selaku penerima. Bapak sudah ada Bapak yang baru kita kirimkan ke wilayah ponselnya Bapak. Bapak buka SMS, itu kan nanti ada pengirimnya dari Shopee. Belum ada SMS? Iya, di kotak masuk ya. Nah, ada SMS dari Shopee-nya, itu nanti ada kode notifikasinya, Pak. Bapak cek. Ntar dulu. Oke, silakan. Shopee, oh iya ini. Ada kode notifikasi, nama angka itu berapa yang akan kita ambilkan? Angkanya. Halo? Iya, gimana? Ada 6 angka itu berapa? 6 angka, oh iya ntar. 4? Iya, 4. 4. 1. 4, 1. 3. 3 3 2 2 7 7 4 1 3 3 2 7 Iya, betul sekali. Salah, Pak. Kok salah sih? Itu Bapak kan menerima 2, yang terakhir masuk itu ada. Kan ini belum masuk yang satu nih. Ntar dulu. Belum masuk, Bu. SMS dari Shopee. Ada? Belum masuk. Mungkin ulang lagi. Bisa diulang lagi. Sudah dikirimkan 3 kali, Pak. Ya, belum masuk yang masuk. Kirim lagi, takutnya kalau kamu kirim terus, bisa-bisa akun Shopee-nya Bapak bermasalah. Oh gitu ya, oh sayang sekali ya, gagal dong kita. Ayo penipuan nomornya. Apalagi ini yang ada. Nomornya, Dik. Bikin simpan, Pak.